Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Bertemu lagi bersama kami Almera Parbola. Sahabat Almera Parbola di rumah, kesempatan kali ini saya akan coba tracking ke satelit Intelsat 20 serta akan mereview channel-channel apa saja yang ada di satelit Intelsat 20 ini. Apakah masih banyak yang FTA? Nanti akan coba kita lihat. Dan antena parabola yang saya gunakan adalah antena dish jaring dengan ukuran 6 feet. Sahabat bisa lihat posisinya ada di belakang. Saat ini mengarah ke satelit Telkom 4, kemudian akan saya putar arahnya ke arah barat ke satelit Intelsat 20. Antena parabola sudah saya arahkan. Kemudian untuk mencari satelit Intelsat 20, sahabat harus setting terlebih dahulu di dalam receiver. Cara setting di dalam receiver seperti ini, nama satelitnya Intelsat 20. LNB frekuensi sahabat gunakan di 5150, ini adalah LNB frekuensi apabila sahabat menggunakan antena parabola jalur atau menggunakan LNB jenis C-band. Transponder terkuat di satelit Intelsat 20 ini adalah 3974 horizontal 19500. Kemudian apabila cara setting di dalam receiver ini sudah sahabat lakukan, sahabat bisa lakukan tracking atau mencari sinyal Intelsat 20 menggunakan antena parabola sahabat di luar. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, satelit Intelsat 20 sudah saya dapatkan, sangat gampang sekali. Dan itu adalah posisi dari satelit Intelsat 20. Di sini saya sudah dapatkan sinyalnya sebesar 72%, tetapi sahabat bisa maksimalkan lagi sinyalnya mencapai antara 81 sampai 85% untuk Intelsat 20 ini. Untuk mendapatkan maksimal channel-channel yang ada di satelit Intelsat 20. Sahabat bisa lihat. Antara 70 sampai 72%. Kemudian akan saya coba scan di dalam menggunakan receiver yang saya punya. Dan akan kita lihat channel-channel apa saja yang bisa terlock di satelit Intelsat 20 ini. Hasil dari tracking tadi di luar,
saya mendapatkan 50% menggunakan receiver HelloBook, dan akan saya coba cari channel-channel apa saja yang gratis atau FTA di satelit Intelsat 20 ini. Sahabat Almera Parabola di rumah, ini adalah channel-channel televisi yang ada di satelit Intelsat 20 berjumlah 276 channel. Banyak sekali. Saya akan coba lihat. Easymail gratis. Zsalam gratis. Elis Media gratis. Kemudian coba saya lihat kembali sahabat Almera Para TV News. Ada Bon Jovi Cinema. Coba saya lihat ada Food. Maha Movies, sahabat bisa cek sendiri karena saya tidak bisa melihat, karena saya tidak bisa memperlihatkan satu persatu. Memang banyak sekali channel-channel FTA di sini. Terima kasih sahabat Almera Parabola di rumah sudah menyimak video kami. Bagaimana caranya tracking satelit Intelsat 20 dan update siaran-siarannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang ingin coba di rumah. Sahabat bisa lihat video Almera Parabola bagaimana cara tracking satelit Intelsat 20 ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.